Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan bermain game Roblox yang judulnya adalah Pacifico atau Pacifico lah, atau apapun itulah cara nyebutnya ya. Jadi game ini itu memiliki gameplay seperti Brookhaven ya, Brookhaven. Nah, kalau teman-teman tahu Brookhaven itu kan kendaraannya atau mobil-mobilnya di situ kan bentuknya fiksi lah ya, kotak-kotak bener. Nah, kalau di sini tuh masih ada bentuknya meskipun dia low poly gitu. Nah, ini dia gamenya, dan bisa kalian lihat di kanan atas itu banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan gitu, sebagai pekerja kafe atau restoran, kerja kantoran, jadi polisi juga bisa. Di sini juga bisa beli rumah setahu saya ya. Saya jadi sebenarnya ini game baru mainin saya. Kemarin itu scroll-scroll kan chat sama Bapak Hernando gitu. Ternyata Bapak Hernando pernah ngirimin link game ini gitu kan. Loh, game apa ini? Saya nggak pernah main. Saya coba. Oh, ternyata lumayan nih game-nya. Nah, ini game ya. Anehnya adalah game ini tuh punya dua versi teman-teman. Pacifico yang pertama sama Pacifico yang kedua. Kalau yang ini tuh yang pertama. Tapi yang pertama itu nggak ada yang mainin. Nggak tahu kenapa ya. Apakah mungkin sudah karena di discontinue? Di discontinue itu artinya nggak di update lagi lah. Istilahnya sama si pemilik gamenya ini. Gitu. Mobil-mobilnya masih ada bentuknya teman-teman. Tapi low poly. Jadi kayak nggak sempurna-sempurna bener lah ibaratnya. Coba contoh pakai ini lah. Mobil apa nih? Prius ya. Ya udahlah. Kita pakai mobil ini gitu. Nah, tuh kan. Ini masih ada bentuknya ya. Tapi ya low poly gini. Dan ada yang masuk dong. Your local underscore EV. Nah, ini dia ini. Oh, wih, banyak yang join ya. Saya join, banyak yang join loh, teman-teman. Nah, ini pantainya nih. Kita ke pantai. Ya kan? Seru kan game? Tapi sepi nih pemainnya. Tadi aneh join, nggak ada yang main loh. Aneh doang nih yang main. Nah, ini nih. Ini kalau nggak salah kantor Google nih. Nah, ini kalau nggak salah kantor Google nih. Tuh kan, bener. Google. Tapi G-nya 2. Ya, ini ya, fiksi ya. Tuh, seru deh kantornya. Tuh, ngadep laut loh kantornya. Gile tuh. Ini cuma segini doang sih, tapi kesotan loh. Kantor Google dan itu menghadap ke laut. Oke, kita lanjut jalan. Nih, lampunya juga unik nih. Tuh, lampunya gitu doang. Oke, udah gelap. Kita coba belok ke kiri gitu. Coba. Asik ya? Asik loh. Tuh, ada yang pakai mobil Tesla lah. Gitu lah. Ada kafe di situ. Nanti kita ke kafe lah. Oke, kita keliling-keliling dulu nih. Bagus nggak? Ini kayaknya jalan buntu deh. Atau ada tembusannya ya? Lupa saya. Oh iya, buntu nih. Ini buntu nih. Tahu saya buntu ya. Saya. Nah, kan ada ini gedung-gedung nih. Ya cukup luas lah kalau kita bandingin sama game sejenis Brookhaven ya. Kalau Brookhaven kan kalau nggak salah cuma sekotak gitu doang. Nah, ini nih. Lumayan. Nah, ini kayaknya ini bandara nih. Kayak landasan pacu gitu. Oh, bandara cuy. Gile, baru tahu loh aneh ada bandara kayak gini. Ini baru yang pertama loh teman-teman. Belum yang kedua pas itu kayak gitu loh. Kayak bandara daerah terpencil gitu ya. Oh, ada suara ambience kayak pesawat lagi mendarat, padahal nggak ada pesawat. Oh, kan jalannya ini buntu, road close. Oh, di sini kita bisa ganti cat mobil juga ya, ganti warna mobil. Tapi kita nggak bisa ganti warna mobil polisi dan mobil ambulan juga. Oke, kita coba ke sana ya. Tadi kan kita ke sana cuy, yang ada bandara itu. Kita coba ke kanan. Ya, seperti inilah gamenya. Buat kalian yang mau mainkan, silahkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini ada jalan ya, ke kiri. Ada solar panel loh. Solar panel. Tuh, di situ. Kita coba ke kiri. Dan ini ke perbukitan gitu. Daerah perbukitan. Ini gelap banget cuy di sini cuy. Aduh. Nah, untuk gamenya ini saya kurang tahu ya. Apakah ini bisa dimainkan di smartphone, di Android gitu. Coba deh kalian. Wih. Masuk ke terowongan gitu banget suaranya. Nah, buat kalian yang biasa mainkan Roblox di smartphone, silahkan coba ya. Apakah bisa ini game nonton di HP? Bagus sih, cuman sayang aja ini nggak banyak yang mainin ya. Tadi ada beberapa orang doang. Yang Pacifico kedua kayaknya lebih berat teman-teman, kayaknya ya. Tapi itu banyak tuh yang mainin tuh game. Tadi aku lihat banyak lah. Nah, ini kita masuk terowongan. Suaranya gitu. Oke, nah ini kita balik ke jalan yang tadi yang ada panel solar ini ya. Nah, tuh. Kenapa jalannya retak-retak, Pak? Tuh, solar panel, panel solar buat menghasilkan listrik kena cahaya matahari kalau siang. Oke, ini sepertinya jalan kayak jalan provinsi gitu, jalan luar kota ya. Jalannya karena sedikit bertekstur retak-retak loh. Lihat enggak? Ada jalan dan kayak ada suara ini deh. Kayak ada suara apa namanya? Air terjun. Coba kita kesini. Air terjun, Pak. Cocok nih buat thumbnail di sini. Oke, sudah selesai membuat thumbnail. Itu ada air terjun. Oke,
sekarang kita cuma jalan lagi gitu kiri karena kita ganti dari kanan gitu. Aduh nyangkut pak, nyangkut kenapa gitu, ganti mobil lah pak, ini mobilnya kita ganti Volkswagen Beetle gitu. Nah kalian lihat gak, bagus deh, ada bayangannya gitu, jadi kayak realistis banget nih. Kita naik Volkswagen Beetle. Oh mungkin karena tadi mobil hybrid ya, jadi suaranya gak ada, ini ada suaranya nih kalian lihat gitu. Ini ada apa nih, oh rumah, kenapa rumahnya sendiri gitu pak, di tempat kayak gini maksudnya.